Ah, itu dia. Ruh bagi orang mukmin ini dihabaskan dia antara langit dengan bumi. Tak boleh dia nak naik ke langit manakala tuah itu ada sakut dengan hutan orang. Kecualinya kena ada waris sanggup untuk bayar hutan dulu. Baru boleh. Nah, Imam Al-Qurtubi dia ta'liq hadis sa'ni di dalam kitab dia nama At-Tazkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah. Imam Qurtubi kata seorang tu bila dia mati lekat hutan orang walau sikit pun, nah, selama mana waris dia tak sanggup bayar, maka selama itulah dihabaskan ruh dia daripada sapa kepada tempat-tempat yang mulia. Nah, dia kata dalam kitab tu, sekalipun si mati saat ni itu mati syahid dengan dibunuhkan 100 kali. Sekali pun begitu, tak ada lah. Tapi nak royak kata bila sakut dengan hutan ni tak boleh. Nah, walaupun dia ni kita kata bukan mati biasa lah, mati syahid 100 kali bunuh. Oh, sekali-sekali bunuh pun pada dah syahid ni dah. Ni tak, 100 kali bunuh mati syahid. Sekalipun bila tua tak ada sakut dengan hutan orang, maka ditahirkan ruh dia daripada sapa kepada tempat-tempat yang mulia. Ingat molek. Sebab itulah pertama sekali, belum daripada kita nak berkecek hal lain, maka kita tanya dulu, si kemula si mati ni ada sakut hutan dengan sapa katik. Lepas tu setagi kita nak hurah hutan ni banyak bahasa pula. Nah, sahabat itulah kita ni semolek-molek lah deh. Bila kita berita duit demo, berita hak demo, berita hak tu hak ni, paling comel sekalinya kita kena tulis katik tanda katik. Nah, iza tadayantum bidainin falyaktubuhu wal yaktub bainakum katibun bil adl. Tuhan suruh bila kita bertah ni kita tanda lembut. Apa? Kemungkinan kita tidur malas tak lagi ke, jaga-jaga kerah dah. Tak tahu dah lah. Lekat hutan siapa, sakut dengan siapa, sakut dengan demo tu demo ni, tak tahu. Ha, maka kita kena tanggungjawab besar dengan tuan dia dan juga dengan Allah Taala. Nah, keluarga kita pun tak tahu. Ia nak tolong sanggup bayar pun tak tahu. Ha, tu kitalah punya duk sakup. Nah, sebab tu buku hutan, kita kena wujud laik bila kita bertai hak demo, sekurang-kurang kita tanda. Tanda dalam buk, tarikh sekian, hari sekian, masa sekian, kita ada bertai duit demo sebanyak sekian. Lebih molek lagi pada tu pula, we ada saksi katik yang menunjuk di atas kata kita ni ada bertai duit dia. Apa tu? Ha, nak jaga. Takut-takut kita pergi mati, tak ada nak royak demo, tak ada nak pesan apa ke demo. Sakut besar. Ha, satu.